Ini adalah hasil review dari website Trustpilot. Jadi skor reviewnya itu 4. Berarti hasil dari review Trustpilot itu menunjukkan bahwa website ini cukup bagus untuk digunakan. 9% itu memberikan bintang 1, sedangkan 91% dari total keseluruhan itu memberikan bintang 5. Kalau kalian lihat di sini, beberapa komentar-komentarnya juga cukup positif. Jadi rata-rata yang memberikan komentar itu sudah melakukan penarikan pada website ini. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau seandainya website ini scam atau tidak, karena hasil dari Trustpilot seperti ini menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan penghasilan dari website ini. Sedangkan kalau kalian lihat di sini adalah bukti pembayaran bahwa website ini telah melakukan pembayaran kepada para user-usernya melalui beberapa metode pembayaran. Kalau kalian lihat di bagian kanan di sini, ini adalah total berapa dolar website ini telah melakukan pembayaran kepada para usernya. Mulai dari 4 dolar, 9 dolar, bahkan ada yang bisa mencapai 74 dolar. Nah, di sini adalah username atau para user-user yang telah melakukan penarikan. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah tanggal terbaru di mana website ini telah memberikan pembayaran kepada para user-usernya. Kalau di scroll ke bawah, ini masih banyak lagi para user yang sudah melakukan penarikan dari website ini. Pada video kali ini saya akan bahas lengkap tentang apa itu websitenya, bagaimana cara kerjanya, dan yang paling penting juga bagaimana cara melakukan metode pembayaran agar nantinya kita bisa melakukan penarikan dari website ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini nggak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua, agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga Rp100.000 di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500.000 subscriber, akan ada giveaway seru nih dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Seperti yang kita tahu, menghasilkan uang dari internet itu ada banyak sekali cara dan ada banyak sekali alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Entah itu menjadi freelancer atau dengan tekun ataupun giat mengumpulkan recehan-recehan dolar, yang mana nantinya kalau seandainya kita tekun dan semangat untuk mengumpulkan recehan-recehan itu, saya rasa pasti bayarannya atau pencairannya itu sebanding dengan apa yang sudah kita kerjakan. Pada video kali ini, tanpa bertele-tele, saya akan membagikan salah satu cara untuk menghasilkan dolar dari internet menggunakan salah satu website yang pasti kerjaannya itu sederhana. Jadi buat kalian semua nggak usah takut kalau seandainya nggak punya kemampuan khusus. Sama, saya sebenarnya juga masih belajar untuk memahami tentang website ini. Karena beberapa hari yang lalu ada salah satu teman yang merekomendasikan website ini, bahwasanya website ini cukup bagus untuk digunakan menghasilkan dolar dari internet. Ketika saya sudah melakukan beberapa review, hasilnya memang cukup bagus dan recommended kalau seandainya kalian semua juga mau mencoba. Tapi kalau kalian rasa hal seperti ini itu buang-buang waktu untuk bisa menghasilkan uang dari internet, saya sarankan untuk skip video ini dan lanjut ke video selanjutnya. Oke, langsung kita masuk ke tahapannya. Jadi kalian bisa masuk ke browser kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan Google dari HP, laptop, ataupun PC, terserah senyamannya saja. Setelah itu langsung saja ketikkan Optimal Bucks. Tulisannya seperti ini,
dan langsung enter. Di urutan paling atas, ini adalah website yang akan kita gunakan untuk menghasilkan uang dari internet atau untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar. Kalian bisa langsung klik websitenya, atau kalau seandainya nanti kalian bingung, saya akan mencantumkan link di deskripsinya. Jadi kalian bisa langsung klik dan kalian bisa langsung masuk ke websitenya. Jadi ini adalah tampilan dari Optimal Bucks. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa pilihan menu, yaitu join Optimal Bucks, earn money, sama cash out. Karena tujuan kita untuk mendaftar di website ini, maka di pojok kanan atas di sini ada tulisan registration. Kalian bisa langsung klik. Setelah itu kita akan diarahkan ke form registrasi seperti ini. Jadi ada beberapa kolom yang harus kita lengkapi karena kita harus mengisi data diri terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran. Kalian bisa mengisi full name kalian masing-masing. Setelah itu kalian isikan tanggal lahir kalian. Setelah itu kalian bisa melengkapi email kalian masing-masing dan kalian ulangi email yang sudah kalian masukkan. Setelah itu kalian buat username kalian masing-masing dan silahkan membuat password kalian masing-masing. Ulangi password yang sudah kalian buat tadi. Setelah itu di sini ada captcha, tuliskan captcha sesuai gambar tersebut. Setelah itu centang I have read and agree to abide Optimal Bucks rules dan klik register. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini dan kalian akan mendapatkan notifikasi bahwasanya pendaftaran kalian itu sudah berhasil dan kalian bisa menggunakan website ini untuk menghasilkan uang dari internet. Tapi sebelum menghasilkan uang dari internet, kita harus login terlebih dahulu. Di sini ada tombol login, langsung saja diklik dan kita akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Kita ketikkan captcha-nya. Setelah itu kita klik login. Setelah kalian login, kalian akan diarahkan ke halaman akun kalian masing-masing seperti ini. Jadi ini adalah dashboard kita masing-masing di Optimal Bucks. Nah, untuk tahap kedua adalah bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di Optimal Bucks ini agar kita bisa mendapatkan dolar dari internet. Seperti yang kalian tahu, di atas sini ada beberapa tulisan. Yang pertama ada tulisan home, advertise, earn money, overpulse, FAQ, support, dan forum. Cara kita untuk bisa menghasilkan dolar di website ini yaitu klik di earn money. Setelah itu ada 5 fitur di sini. Yang pertama, view advertisement, pay to sign up offer, optimal grid ad pack, sama flip the coin. Jadi kita bisa mengandalkan 5 cara ini atau 5 sumber ini untuk bisa menghasilkan dolar-dolar yang ada di website ini. Misal saya contohkan salah satu yaitu view advertisement. Nah, di sini ada beberapa iklan yang harus kita selesaikan atau kita lihat iklannya. Setelah itu kita akan mendapatkan beberapa recehan dolar. Memang kelemahan dari website ini yaitu tidak terlalu banyak terkait dolarnya. Misal kalian bisa lihat di sini, di iklan ini kita bisa mendapatkan 0,00100 dolar ditambah 1 poin. Sedangkan di sini 0,00050 plus 1 poin. Jadi dolarnya macam-macam, ada yang 0,00100, ada yang 0,0020 dan masih banyak lagi. Dalam satu hari kita akan diberikan kurang lebih 10 iklan. Jadi memang dibatasi untuk melihat iklannya. Kita nggak bisa semena-mena atau sebanyak-banyaknya melihat iklan-iklan itu. Jadi benar-benar dibatasi. Oke, paham ya sampai di sini? Saya contohkan salah satu yaitu di sini ada salah satu iklan. Langsung saja diklik. Tugas kita yaitu menunggu iklan ini berjalan secara alami. Nah, di sini kalian lihat ada loading dan di sini ada garis hijau. Kita tunggu garis hijau ini sampai selesai sampai sini. Ketika itu kita bisa mendapatkan 0,00100 dolar yang tadi. Kita tunggu beberapa saat, sudah selesai garis hijaunya tadi. Nah, di sini ada gambar. Perintahnya yaitu klik the upside down picture. Langsung saja kita klik yang ini yang menghadap ke bawah. Setelah itu kita akan mendapatkan centang seperti ini. Nah, kita kembali ke Optimal Bucks. Di sini ada 0,00500 dolar. Ketika saya refresh seperti ini, maka pendapatan saya akan bertambah. Tadi 0,00500 dolar, sekarang 0,00500 dolar dari melihat iklan ini. Nah, iklan ini sama iklan ini itu sudah dilihat. Jadi kita tinggal melanjutkan iklan-iklan yang lain di sini. Oke, paham ya? Jadi begitu cara kerjanya. Kalian cukup mendaftar, setelah itu ngeklik beberapa iklan-iklan yang telah disediakan dan kalian kumpulkan dari hari ke hari. Kalau menurut kalian ini recehan, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas lainnya. Jadi di earn money di sini, tugasnya itu tidak hanya melihat iklan saja.
melainkan ada paid to sign up offer di sini. Saya klik. Nah, di sini akan ada muncul tugas biasanya. Tapi kelemahan dari paid to sign up offer ini, kita tidak bisa mengandalkan sewaktu-waktu atau setiap hari. Karena biasanya tugasnya itu paling sekitar 2 hari atau 3 hari sekali baru muncul tugas-tugas yang ada di sini. Baru kita bisa mengerjakan dan kita bisa mendapatkan dolar selain menonton iklan. Setelah itu, kita juga bisa memilih yang optimal grid di sini untuk bisa mendapatkan dolar. Tinggal kita klik. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini ada gambar, dan gambar ini terdiri dari kotak-kotak kecil. Ketika kita ngeklik salah satu kotaknya, maka kita akan diberikan salah satu kerjaan sederhana, coba menunggu iklan lagi, setelah itu kita bisa mendapatkan dolar. Mari kita lihat ya. Di sini pendapatan yang saya dapatkan itu 0,00500 dan saya klik salah satu kotak kecilnya di sini dan saya diarahkan ke seperti tadi, saya harus melihat iklan. Dan di sini pasti nanti ada garis hijau, ya, benar ada garis hijau. Kita tunggu sampai selesai dan akan muncul perintah. Oh, kalau di sini tidak muncul perintah, jadi langsung saya bisa mendapatkan 0,000 dan 0,5 optimal grid credit credited. Kita kembali lagi ke optimal bug dan kita lihat di sini apakah uang saya bertambah. Nah, bertambah 0,00510 dolar. Oke. Nah, di sini masih ada banyak lagi gambar. Kalau seandainya satu saja kita bisa mendapatkan 0,0010 dolar, maka kita tinggal kalikan ini ada berapa kotak. Begitu, paham ya? Jadi misal saya contohkan lagi di sini saya klik random saja dan saya tunggu seperti yang tadi, jalan terus setelah itu saya mendapatkan 0,000 sama kayak tadi. Kita cek optimal bug lagi apakah sudah bertambah. Nah, sudah bertambah. Yang tadi 1510 sekarang 1520. Jadi seperti itu cara kerjanya. Kalian kalau seandainya iklan yang tadi itu sudah habis, kalian bisa masuk ke fitur yang ini, yaitu fitur optimal grid. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, pertanyaan selanjutnya atau tahapan yang terakhir yaitu cara melakukan penarikan di website ini. Jadi kalian bisa kembali lagi ke dashboard utama yang tadi, klik My Account. Setelah itu di sini ada fitur withdraw. Nah, kita klik fitur withdraw-nya. Nah, halaman ini adalah halaman untuk melakukan penarikan dari pendapatan kita yang sudah kita hasilkan di Optimal Bug. Sedangkan untuk minimal metode pembayarannya itu 5 dolar. Kalau ada yang tanya, metode pembayarannya menggunakan apa? Metode pembayarannya menggunakan PayPal, Payeer, RTM, dan lain sebagainya. Saran saya, kalau website-website seperti ini, kalian mendingan menggunakan PayPal. Lagian kalau sekarang itu daftarnya nggak ribet-ribet banget. Nggak sama seperti zaman dulu, kita harus membutuhkan kredit card lah dan lain sebagainya. Kalau sekarang tidak, jadi kalian cukup daftar menggunakan email kalian masing-masing di website PayPal. Setelah itu kalian sudah mempunyai electronic wallet PayPal yang bisa kalian gunakan untuk transaksi ataupun menyimpan uang dari pendapatan-pendapatan dari internet. Sedangkan kalau kalian lihat di sini, ini adalah history pendapatan saya 0,1520. Saya bisa klik yang chartnya di sini. Nah, ini untuk pendapatan saya. Jadi ketika saya sudah baru saja daftar dan saya menggunakan, maka grafik saya naik. Nah, ini hari ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tulisannya today, berarti hari ini. Oke, paham ya sampai di sini? Saya rasa cukup. Kalau seandainya kalian nyaman menggunakan cara ini, silahkan kalian bisa lanjut. Tapi itu tadi, kelemahan sama kelebihannya. Memang kelebihannya itu amat sangat mudah untuk dikerjakan, tapi kelemahannya yang kita dapatkan itu recehan-recehan. Kalau seandainya kita emang benar-benar rajin, maka nggak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan kisaran 50 dolar ataupun 100 dolar dalam kurun waktu sebelum 1 minggu. Paham ya sampai di sini? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.